Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. For those who don't know me, my name is Maisarah Mahmud. Hari ni bilik I lain sikit. Kita tengok. Ni kan bilik I ni. Ni bilik my brother. Tapi dia tak ada. So, kita guna bilik dia. Okay. So, hari ni I nak cakap pasal one of the most highly requested video, which is Fungal Acne. Video Fungal Acne ni, I akan bahagikan kepada 5 bahagian and I nak bagi kredit kepada Liah You and also Simple Skincare website. Sebab, I banyak sangat refer diorang punya website and YouTube untuk talk about this Fungal Acne topic. Website Simple Skincare Science pasal Fungal Acne ni memang komprehensif, memang bagus sebab dia tunjuk semua medical research pasal Fungal Acne ni. Bila I tengok website ni, dia cakap kalau dia buat buku pasal fungal acne ni mungkin 50 page. So website dia penuh dengan graf, lepas tu dengan data, lepas tu dengan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Memang komprehensif gila lah website ni. So I memang appreciate gila dia buat research sangat mendalam pasal fungal acne ni. So kalau you guys nak baca dengan lebih lanjut pasal dia orang punya scientific research, medical papers, you guys boleh pergi dekat Simple Skincare Science website. Apa itu fungal acne? Fungal acne itu adalah, kalau nama saintifik dia adalah Malassezia Folliculitis. Fungal acne ni rupa dia macam acne yang kita dapat daripada breakout, tapi dia akan muncul dekat tempat yang ada high level of sebum production, contohnya macam kita punya T-zone. Dia boleh juga muncul dekat kita punya chest ataupun dekat kita punya belakang. Fungal acne ni dia muncul sebagai jerawat biji yang kecil-kecil and dia nampak macam whitehead tau fungal acne ni. Orang selalu sangat salah anggap antara fungal acne dengan acne yang biasa tau. Sebab dia punya rupa lebih kurang tau. Beza antara fungal acne dengan jerawat yang biasa adalah fungal acne disebabkan oleh fungus infection and kalau jerawat yang biasa disebabkan oleh bacteria infection. So bila orang ada fungal acne tapi dia treat macam acne biasa, sememang tak akan nampak improvement. Contoh, kalau kita ada fungal acne tapi kita guna topical treatment benzoyl peroxide, so kita treat kita punya fungal acne guna benzoyl peroxide, dia tak akan ada apa-apa improvement sebab benzoyl peroxide dia kill bacteria disebabkan oleh jerawat biasa, bukan disebabkan oleh Malassezia fungi yang fungal acne itu. So, apa yang menyebabkan fungal acne ni terjadi? Fungal acne terjadi disebabkan oleh overgrowth of fungi di permukaan muka kita. Seperti yang kita tahu, ada banyak bakteria dan fungi yang tinggal di permukaan kulit kita and microorganism ni kita panggil dia sebagai microbiome. So, fungal acne ni terjadi disebabkan oleh ada satu fungus yang dinamakan Malassezia ni di membiak di luar kawalan, overgrowth. And bila Malassezia ni dia membiak di luar kawalan, dia akan attack hair follicle kita and sebab tu naiknya inflammation. Itu sebabnya kalau kita perasan ada biji-biji kecil dekat dahi kita. So, apa yang menyebabkan fungus di permukaan kulit kita ni membiak di luar kawalan? Nombor satu yang menyebabkan overgrowth of fungus ni disebabkan oleh overproduction of sebum. Makanan utama untuk Malassezia ni adalah minyak. So, bila kulit kita ada banyak minyak, high chances kita boleh dapat fungal acne ni. Nombor dua disebabkan oleh cuaca yang panas, kita berpeluh. Fungi ni dia suka tempat yang panas dan lembap. So, it's memang common untuk orang Southeast Asia kena disebabkan oleh faktor cuaca. So, bila cuaca panas, kita high chances untuk kena fungal acne disebabkan oleh fungal acne ni dia feed on content peluh kita tu. Nombor tiga disebabkan oleh antibiotics. Antibiotics ni I baca dekat Simple Skincare Science website under medical research paper. Bila kita makan antibiotik dalam satu jangka yang panjang, bacteria population akan berkurangan. So, dia akan lead to overgrowth of fungi. So, bila dia overgrowth of fungi, dia akan jadi fungal acne. Nombor empat disebabkan yang memang common adalah disebabkan oleh skincare products. Kalau kita pakai skincare product yang contain ingredients yang Malassezia ni suka, lagi banyaklah fungal acne kita akan naik. Macam mana kita nak tahu yang kita ni ada fungal acne ataupun tidak? The best way is to jumpa dermatologist and request for fungal infection check. Sebab ada orang dia boleh kena dua-dua tau. Dia boleh kena fungal acne and also acne disebabkan oleh bacteria. So bila kita diagnose diri kita sendiri, kita rasa ini fungal acne, kita rasa ini adalah acne disebabkan oleh bacteria, kita guna treatment yang berbeza and end up tak ada improvement apa-apa dekat kulit kita. Tapi kalau you guys tak nak jumpa dermatologist, you guys boleh tengok simptom-simptom yang mungkin lead that you guys ada fungal acne. Simptom-simptom kita ada fungal acne adalah acne kita tu rasa gatal-gatal. Sebab kalau acne disebabkan oleh bakteria, dia tak gatal tau.
Tapi kalau kita punya acne tu gatal-gatal, high chances kita ada fungal acne. Number 2 disebabkan oleh acne medication yang kita dah pakai lama dah tapi tak berkesan. High chances itu bukan acne disebabkan oleh bakteria. Number 3, kita test tengok kalau skin kita ada improvement kalau kita guna cara nak treat fungal acne ni. Okey, ingredients apa yang kita perlu elak kalau kita ada fungal acne? Number 1 adalah kebanyakan oils and fatty acid. Kalau kita ada fungal acne, kita boleh guna 3 je oils yang fungal acne safe, iaitu squalene, mineral oil and also MCT oil. Kita juga kena elak guna fatty acid, contohnya macam linoleic acid, myricetic acid, lauric acid, palmitic acid and etc. Ingredients kedua yang kita kena elak adalah ester. Ester ni best sebab adik saya yang explain ke saya macam mana ester dengan fatty acid ni berkait rapat. Okey, contoh fatty acid yang digunakan adalah palmitic acid. Bila palmitic acid ni dia bergabung dengan alkohol, contohnya etanol, dia akan jadi palmitate. Palmitate tu ada ATE dekat belakang dia. Ester kita kena elak kalau kita ada fungal acne sebab in the end dia still ada fatty acid. Ingredients ketiga yang kita kena elak kalau kita ada fungal acne adalah polysorbate. Polysorbate 20, polysorbate 40, 60 dan 80. Ingredients keempat yang kita kena elak adalah yeast extract ingredients macam galactomyces and bitter glucan. Sebab bila kita guna yeast extract ingredients, dia akan trigger kita punya fungal reaction. So, produk apa yang kita boleh guna kalau kita ada fungal acne ni? Kalau cleanser, kita boleh guna simple refreshing gel and also simple foaming wash sebab dia fungal acne safe. And kalau cleanser tak perlu risau sangat kalau dia tak ada fungal acne safe sebab cleanser dia stay sekejap je atas muka. Lepas tu kita cuci muka dah. Toner kita boleh guna Hada Labo Hydrating Lotion. Moisturiser kita boleh guna Cerave Cream. Untuk sunscreen yang fungal acne safe ingredients, kita boleh guna Sunplay Skin Aqua Moisture Milk ataupun yang Hada Labo Perfect UV Gel. Sebelum you guys tanya I produk ni fungal acne safe ingredient ke tak, I akan letak link Simple Skincare Science website dekat description box. You guys boleh refer dekat website tu. And you guys boleh refer apa yang I cakap sebelum ni, apa ingredients yang kita boleh elak kalau kita ada fungal acne. Things to avoid kalau kita ada fungal acne, jangan pakai sheet mask. Sebab bila kita pakai sheet mask, dia akan coat muka kita and dia boleh provide nutrients dekat fungi. And kalau kita ada fungal acne, jangan guna cleansing oil sebab Malassezia memang sangat suka minyak, instead kita guna micellar water. So dah cakap panjang-panjang ni, macam mana nak treat fungal acne ni Mai? First, kita boleh guna antifungal ingredient sebab antifungal ni dia akan inhibit pertumbuhan fungal di permukaan kulit kita. Kalau ikut Simple Skincare Science website, the best ingredients to use to treat fungal acne diproof dengan medical research paper adalah Ketoconazole. Dalam website tu, dia explain tau dia ada panggil 100 participant datang and dia test Ketoconazole dekat orang yang ada fungal acne. And I rasa dia success rate dia macam 75% ke 62%, I tak sure sangat. Kalau ikut Simple Skincare website, the standard treatment protocol adalah dengan menggunakan 2% of Ketoconazole shampoo. Ketoconazole shampoo ni, cara nak pakai, kita letak shampoo ni dekat tempat yang ada fungal acne. Lepas tu kita biar selama 3-5 minit, lepas tu kita rinse off. Ketoconazole shampoo, contohnya macam Nizoral, dia ada 1% of Ketoconazole. Ingredients kedua yang kita boleh treat fungal acne adalah honey and propolis extract. Honey and propolis extract, dua-dua ada antimicrobial properties. Antimicrobial ni dia boleh kill fungi yang dekat permukaan kulit kita tu. Kita boleh juga letak raw honey dekat permukaan kulit kita. Or kalau kita tak suka raw honey, kita boleh guna yang propolis extract, yang produk yang ada honey and propolis extract. Contoh produk, kita boleh guna Cosrx Propolis Light Ampoule, tak pun kita boleh guna yang Aloe Benton Soothing Propolis Gel. Ingredients keempat yang kita boleh guna untuk treat fungal acne adalah salicylic acid. Salicylic acid disebabkan dia ada antifungal properties and dia boleh bersihkan kita punya clogged pores. So bila kita bersihkan kita punya clogged pores, dia boleh bersihkan minyak di permukaan kulit kita yang boleh lead to fungal acne ni. Masalah salicylic acid ni, kebanyakan produk dia guna polysorbate 20 as a stabilizer. Polysorbate 20 kan antara ingredients yang kita kena elak kalau kita ada fungal acne. Contoh produk untuk salicylic acid adalah Stridate Pack.
So I guess that's all for my long video about fungal acne. I hope you guys sedikit sebanyak boleh faham sikit-sikit pasal fungal acne. I hope I'll see you guys in my next video. Bye-bye.